Boleh terangkan mengenai cara mandi wajib yang tepat dan sah? Senang saja. Mula-mula kita kenakan air pada mana anggota badan dan kita niat masa air kena. Paling mudah le ni mandi paip ujang. Masuk dalam bilik air, buka paip ujang, air akan kena pada mana? Kaki dulu ke kepala dulu? Kepala dulu. Kalau kepala kita datar, kalau orang kaki kata kena kaki dulu. Ah, kepala dulu kena. Bila kena dah kepala, berasa tak sejuk? Berasa air kena kepala, berasa. Masa berasa tu dalam hati aku mandi wajib. Senang. Satu cara dapat niat perata tubuh. Gedeang kena ingat, kena duduk cakung sekejap. Macam nak berok. Tinggung, donyoh kemaluan. Celoh-celoh. Faham tak gih? Kerana waktu kalau kita diri tak rata, celoh punggung. Kalau kita duduk, dia terbuka. Punggung kita ni gini. Faham tak? Celoh ni. Kalau diri dia tutup, ni punggung dua te. Orang ada dua te lah. Ni. Ni punggung kita bulat. Betul tak? Bila kita diri duduk gitu. Bila kita cakung, dia jadi gitu. Faham tak? Bila cakung hidup gitu, boleh tak gonyoh sini air? Ratalah, soh lah. Kalau kita diri rata tak? Rata tak kalau mu pandai wak. Mu wak dengan kayu go, celah ni. Ambil kayu go anak, colok-colok. Tapi sakit kita lah. Hak mana mudah? Diri duduk gini. Betul tak? Maka kalau tak rata ni, tak soh. Faham? Rata lah. Hak wajib, hak sunat banyak lagi lah. Soalan seterusnya.